agar pengajian kita tidak terganggu, dan juga agar dengan kita juga tidak terganggu. Diminta dan diharap kepada yang membawa handphone, peralatan komunikasi, agar dimatikan. Bukan disarankan saja, dimatikan sedikit dan sesaat dari kita memberikan tumpuan kepada kajian atau pengajian yang kita adakan pada malam hari ini. Dan saya ingin mengingatkan kembali tentang satu kejadian yang pada saat Imam Ahmad Ibn Hanbal sedang sakit, dan pada waktu itu beliau sudah tidak berkuasa untuk duduk, sudah tidak berkuasa untuk memberikan tumpuan sebelumnya kepada tetamu yang berkunjung. Namun pada saat tetamu menanyakan nama salah seorang alim, salah seorang ulama hadis, maka pada saat itu dengan Imam Ahmad langsung duduk, memaksakan diri untuk tubuh duduk tegak, memaksakan diri untuk duduk hormat dan sopan. Jadi pada waktu itu si tetamu tadi itu terasa kering, tuan guru kan lagi sakit, jadi keadaan tidak memungkinkan untuk duduk tegak. Jadi kata beliau memberikan jawaban, tidak sepatutnya dengan aku duduk menyandar, tidak selayaknya dengan aku duduk berbaring atau berbaring pada saat nama salah seorang ulama besar atau guru besar disebut dan ditanyakan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia, yang kalau pada saat dengan kita bersalawat sekali saja kepada beliau, kita mendapatkan balasannya 10 kali daripada Allah Jalla wa'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semakin banyak kita lantunkan, semakin banyak kita lakukan, semakin dekat kita nanti dengan baginda pada hari kiamat. Aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Tadi memang sudah dapat kita pastikan nanti melantunkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah kepada siapa? Tentunya pesuruh Allah kepada kita. Jadi kita tidak mau kalau sampai dengan peluang waktu yang Allah berikan, kalau sampai dengan umur yang Allah kasihkan, kalau sampai dengan kekuasa yang kita miliki itu ternyata belum termanfaatkan, atau kita tidak gunakan peluang dan kesempatan kita untuk kita mengenal siapa utusan Allah yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang fisika daripada baginda Nabi, supaya cepat khatam, kita baca tiap tajwid satu buah hadis saja.